اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan yang baik ini saya akan berbagi tips tentang menghafal Al-Quran. Tentunya ada proses tahapan bagaimana cara menghafal Al-Quran. Tentunya dengan menghafal Al-Quran butuh kesungguhan, karena menjadda wajadda, siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia mendapatkannya. Kalau kita mau bersungguh-sungguh pasti kita hafal. Begitupun sebaliknya, kalau kita malas belajar, malas menghafalkan Al-Quran, maka hasilnya pun tidak akan ada. Terus diantaranya proses menghafal Al-Quran dengan cara kita belajar tajwidnya, makharijul huruf dan sifatul huruf. Kemudian kita menghafal satu ayat ke ayat yang lain, satu halaman ke halaman yang lain. Kalau udah lancar, maka kita setorkan kepada pembimbing kita, ke guru kita. Dan untuk cara menjaga hafalannya, pribadi saya sendiri yaitu dengan cara menakrir, murojaah, menghafalkan. Kalau kebiasaan saya itu waktu tahajud, karena di waktu tahajud itu sangat mudah untuk menghafalkan Al-Quran. Dan kembali untuk menghafalkan Al-Quran di waktu sore ataupun menjelang maghrib, baik itu menakrirnya secara bilgoib ataupun bin nador. Dan motivasi saya untuk menghafalkan Al-Quran karena saya ingin menjadi keluarga Allah. Sebagaimana baginda Rasulullah pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang mau belajar dan mempelajari Al-Qur'an. Wa qala aidan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, bagi sebagai penyelamat bagi pembacanya. Nah, untuk para pemirsa Kurma TV dimanapun Anda berada, jangan pernah malu untuk mau belajar Al-Quran, karena belajar Al-Quran tidak ada ada batasannya, baik itu tua ataupun muda. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada PT Kampung Kurma yang telah menghibahkan couplingnya untuk para hufaz. Sekiranya mudah-mudahan Kampung Kurma menjadi kampung yang penuh dengan berkah. Itu saja yang saya sampaikan. Akhirul kalam, khudz ma shofa wa da' ma qaddar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.